tahun bersama saya Kina daripada Rescue Bencana Malaysia. Hari ini kita akan menunjukkan cara-cara SOP pengambaran dan yang pertama kita akan menunjukkan cara untuk sanitasi kenderaan. Bersama saya Tuan Din. Silakan Tuan Din. Okey, Tuan Din. Hai, assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, hari ini Tuan Din akan menjelaskan sedikit tentang sanitasi kenderaan yang pertama ya. Ya. Bagaimana untuk sanitasi kenderaan? Okey, di sini kita ada satu kenderaan untuk membawa kru-kru dan juga artis yang kita nampak seperti saya sekarang. Okey. Di sini kita juga ada satu penunjuk macam mana kita nak buat sanitasi untuk kenderaan ya. Okey. Pertama kali sebelum kita sentuh van ni, okey, kita perlu sanitasikan tempat-tempat yang orang selalu pegang. Seperti macam lever ni ataupun pembuka pintu ni. Okey, inilah penting ya. Okey, cuba sanitasikan basah semua. Okey, dan bawah juga. Okey, bawah adalah orang selalu yang pegang untuk buka pintu ya. Okey, cuba buka pintu. Okey, lepas buka, okey, kita akan sanitasikan pintu, belakang pintu ya. Okey, belakang pintu ni kita perlu buat yang di mana tempat-tempat yang pemandu selalu letak tangan ataupun pegang pintu ni. Ya, okey, cuba buatkan seluruh pintu ni. Okey, Tuan Din, saya ada soalan. Kita kena sanitasi kenderaan ni orang kata hari-hari ke macam mana? Sebaik sebelum kita keluar untuk penggambaran dan selepas kita habis penggambaran, kita perlu sanitasikan kenderaan. Okey. Selepas kita habiskan pintu, ya. Okey, kita akan move ke dalam pula. Okey. Dalam juga sama juga seperti mana saya cakap, di mana orang pegang kita perlu sanitasikan. Okey, untuk dalam sini kita tahu pemandu akan pegang steering, dia punya lampu isyarat dan juga dia punya gear dan juga lantai ya. Lantai ini penting sebab kita tak tahu apa yang kita akan pijak kat dalam. Dan kadang-kadang bila kita dah habis pengamaran ke ataupun kita masuk dalam van, kita tengok ini dah sengit sikit, kita akan betulkan. Kadang-kadang kita tersentuh kat sini. Mana tahu kita ada wabak dekat tangan ke tidak kan. Lepas tu kita bersihkan dekat badan ke apa. Lepas tu melekat pula wabak tu dekat badan kita. Ya. Okey, kita cuba tengok macam mana kita cara kita nak buat sanitasi kan. Kita tembak dulu ya. Okey. Oh, macam tu cara dia. Ya. Ya. Dah habis dah. Ya, kerusi dengan juga kita punya tempat tali keledai. Tali keledai. Tali keledai. Kenderaan. Kenderaan. Okey, kalau kita dah habis ni, kita akan move ke sebelah sana untuk buat sanitasi kat dalam yang sebelah sana pula ya. Okey. Alright. Okey, di sini pula passenger seat ataupun penumpang yang kedua di depan ya. Okey, sama juga kita akan sanitasikan dekat lever dulu. Okey. Ya, spray lever sebelum kita nak buka pintu. Okey, buka. Okey. Yang ke atas tu, okey, yang kita selalu pegang, okey, lepas tu lantai. Oh, lantai juga harus. Ya, sama ya? Juga, okey, seperti misalnya, okey, kita akan sanitasikan lantai juga sebab kita tak tahu apa yang kita pijak yang akan bawa ke atas. Ya, akan bawa. Seperti sekarang ni, tengok macam kapet ni dah senyek sikit. Siapa yang akan betulkan? Ya, betul. Orang yang duduk kan? Okey. Bila kita pegang tu, kita dah tahu. Kita tak tahu kita akan membawa wabak ke tidak. Ya. Yeah. Okey. Lepas tu kerusi. Okey. Okey. Ha, sini dah cukup dah. Okey. Dan next kita akan sanitasikan kat dalam pula passenger punya tempat duduk ya. Yeah. Kebiasaan kalau kita duduk dalam sini, kita boleh duduk 3 orang, kita hanya boleh duduk 2 orang saja. Okey. Biarkan tengah-tengah tu kosong. Okey. So sama juga yang kita nak buat sanitasi kat dalam, ada kerusi, lantai dan juga tempat letak sapu semua. Ya. Yeah. Sekali dengan belakang seat juga ya. Okey. Tempat kat dalam adalah ke belakang pintu ni. Belakang pintu ni adalah seperti mana kita pemegang buka pintu, okey, dan juga cermin-cermin yang kita buka selalu, ya. Yeah. Perlu disanitasikan. Okey, spraykan dulu. Ya, kat luar juga. Okey. Nah, itu ya, yeah, untuk yang van kat dalam. Okey, kat atas juga kita perlu spraykan. Okey.
belakang selinder. Apa yang kita nampak adalah cara-cara untuk menyembuh seluruh van kat dalam. Okey, jangan tinggal satu spot pun. Jika kalau kita tahu yang tempat yang kita akan pegang, di situlah kita perlu sanitasikan. Terima kasih Tuan Dane menunjukkan cara-cara untuk sanitasi kenderaan. Selepas ini kita ke cara sanitasi untuk penggambaran yang lain pula. Okey.